생일 축하합니다. 와, 아래의 우왕 따훈이 생일 축하해. 생일 축하해. Dreamers Radio, the number one streaming you in Indonesia. Hi Dreamers, balik lagi sama di Jakarta tentunya. Dan sepertinya di bulan Januari ini masih banyak nih yang berulang tahun di tanggal 12 Januari ini, yaitu Dio EXO. Dan pas banget, sekarang di Jakarta udah terhubung sama salah satu fans Dio, yaitu Nining. Annyeong Nining. Annyeong. Hai Nining, kamu udah suka sama Dio dari kapan sih? Sukanya udah dari EXO resmi debut gitu. Oh, dari sebelum debut. Berarti kamu dari sebelum ikutin banget dong dari dia zaman-zaman pre-debut. Iya, dari awal banget, dari first teaser banget emang udah ngikutin, terus udah suka juga sama Dio. Wah, keren. Eh, EXO sendiri udah berapa kali sih ke Indonesia? Kamu nonton semua konser mereka enggak? Kalau EXO M-nya sih udah 4 kali, EXO K 3 kali. Tapi aku baru nontonnya 3 kali sih, karena yang konser terakhir aku nggak nonton, kebetulan lagi nggak bisa. Seperti apa sih misalnya kamu ngeliat seorang Dio EXO, apa yang membuat kamu jadi suka sama dia? Yang pertama kan karena emang suaranya, dia kan memang main vokal di EXO. Terus lucu sih, dia kan imut-imut gitu, terus pendiam, anaknya nggak banyak tingkah, tapi cool gitu sih. Oh, jadi itu yang bikin kamu suka ya sama karakternya Dio. Nah, Dio itu yang di ship di EXO tuh sama siapa sih? Biasanya sama Kai ya? Iya, sama Kai. Yang pertama sih udah pasti sama Kai Sehun sih, karena belakang ini kayaknya mereka berdua sering pergi bareng gitu. Oh, jangan-jangan udah mulai tersingkirkan ya Kai ya? Karena udah punya pacar kayaknya. Iya, kayaknya sih ya. Kamu nonton film yang terbaru gak sih? Filmnya Dio yang terbaru, yang My Annoying Brother? Nonton, kebetulan pas lagi waktu awal-awal rilis filmnya itu aku pas lagi memang lagi ke Korea, jadi aku di Korea udah nonton. Wow. Dan di Indonesia nonton lagi pas premier, memang kebetulan pas diundang premier pas gitu, banget jadi aku ya nonton. Wah, oke. Pendapat kamu nih tentang aktingnya Dio di My Annoying Brother ini seperti apa? Cukup bagus sih, walaupun aku memang sebenarnya gak terlalu tega kalau dia udah actingnya yang kasihan-kasihan gitu kan. Tapi karena memang pengen banget lagi waktu ke Korea ngejar-ngejar dia, stage greeting segala macem. Jadi ya udah, memang pengen banget nonton. Emang actingnya di sini bagus banget sih, dia udah kayak udah totalitas banget. Kayak udah kelihatan lah ya perkembangannya sebelumnya. Matang aja actingnya. Betul. Tapi kamu sendiri lebih ngerasa Dio itu cocokan jadi aktor atau penyanyi sih? Kayaknya sih dua-duanya sih dia cocok kayak memang, bisa ya. Memang dia sejauh ini kayaknya dia juga berusaha ngimbangin dua-duanya sih. Okay. Kayak gak pernah absen di konser gara-gara actingnya dia, tapi actingnya juga gak apa namanya, kegiatan nyanyinya dia gak ngeganggu actingnya dia juga kayak gitu. Nah, menurut kamu apa sih yang ngebedain EXO dengan boy group lain nih? Apalagi sekarang lagi banyak banget rookie yang debut, kira-kira apa yang membedakan? Ganteng-ganteng ya, terutama semuanya, hampir semuanya tuh ganteng gitu, dan itu diakuin sama netizen-netizen di Korea juga sih memang. Keren. Ada perbedaan gak sih EXO yang sekarang dengan EXO sebelum jadi 12 nih? Masih baru debut. Perbandingannya sih udah pasti di vokal sama koreografinya. Terus promosinya juga total beda. Yang biasanya dulu kan lebih rame, jadi lebih banyak warna aja dari karakter-karakternya. Cuman yang sekarang juga udah lumayan. Ya udah cukup lah ya. Udah seru lagi, iya. Nining, kamu ada lagu EXO yang paling kamu suka gak? Dari album, full album pertamanya EXO yang judulnya Don't Go. Ah, coba nyanyikan sedikit saja refnya. Aku nggak bisa nyanyi. Coba dikit aja, dikit bagiannya di Ode yang paling kamu hafal. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau gitu. Terakhir nih Nining, kasih ucapan dan wish kamu dong untuk Dio dan juga EXO nih. Oh, untuk Dio ya. Saya sejuk sekali. Nunanen saranghae. Hago hembok hago. Uri Ore Pyeongchang sarang aja. Amin. Mana haja. Wah, bagus bahasa Koreanya Nini. Keren EXO, komalo. Makasih banyak ya Nining ya buat waktunya. Jangan lupa untuk request lagu EXO kesukaan kamu di K-pop Vaganza setiap hari jam 3 sampai 5 sore. Radio streaming nomor 1 di Indonesia.